Sejumlah komunitas melakukan aksi sosial dalam kegiatan Car Free Day di Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi kepada masyarakat di Car Free Day. Dengan adanya kasus pelecehan di Jakarta International School, beberapa waktu yang lalu membuat sejumlah komunitas peduli akan nasib para wanita. Salah satunya adalah komunitas Bakti Wanita Advent DKI melakukan orasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap kaum wanita. Kita dari Bakti Wanita Advent se-DKI, kita lagi menyelenggarakan program anti kekerasan atau violence anita, khususnya terhadap wanita. Mereka berharap agar kejadian yang seperti itu tidak terulang lagi. Tujuannya supaya ya kita tetap cinta damai, menunjukkan rasa cinta damai kita supaya semakin berkurang juga kekerasan di Indonesia ini khususnya. Di waktu yang sama, Persatuan Sehat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia juga melakukan orasi. Mereka mengecam bahwa undang-undang pertembakuan adalah konspirasi DPR dan industri rokok untuk menghancurkan kesehatan Indonesia. Kita mahasiswa kesehatan yang terdiri dari mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa kesehatan masyarakat melakukan kampanye atau aksi simpatik untuk menolak RUU pertembakuan. Selain mengajak masyarakat untuk hidup dengan sehat dan menjauhi rokok, kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak RUU pertembakuan. RUU pertembakuan ini adalah aspirasi dari industri rokok yang melalui DPR untuk membuat sebuah undang-undang untuk melenggangkan industri rokok. Jadi mereka mengorbankan masyarakat Indonesia untuk keserakahannya mereka sendiri untuk melenggangkan industri mereka. Kesalahan masyarakat Indonesia, mereka tobat kalau misal sudah terkena penyakit, misal kalau sudah terkena kanker paru, kanker tenggorokan, mereka baru sadar. Nah, kita ingin mencegah mereka untuk menyesal, jangan sampai mereka menyesal dengan merokok terus menerus. Mereka kira nggak apa-apa, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian mereka merasakan akibatnya. Jadi kita ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak RUU pertembakuan ini. Kita ingin agar masyarakat tetap sehat, maka dari itu kita menolak rokok dan menolak RUU pertembakuan. Selain itu, terdapat beberapa aksi lainnya yang dilakukan sejumlah komunitas peduli lingkungan dalam rangka memperingati Earth Day yang jatuh pada tanggal 22 April lalu. Mengadakan aksi sosial adalah hak setiap orang. Akan tetapi, hal tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa ada hal-hal yang bersifat merugikan. Untuk itu, perlu diketahui bahwa dalam mengadakan orasi ataupun kegiatan, haruslah memenuhi aturan-aturan yang berlaku.